gara-gara dong protes hanya gara-gara dipo asap mengganggu dong aroma hidup, itu saya tidak terima. Siapa yang suruh kamu hidup? Kan dari Elsa bilang, misalnya di pemerintah kerjanya semua masyarakat di sini kan wajib untuk melindungi ketentraman, kenyamanan itu baik dari usaha maupun kamu melindungi. Tapi kalau ketika ada kemampuan, bagus, iya, kita terima kasih bagus sudah sampaikan kita. Ya, tadi Bapak bilang gara-gara asap. Saya kan bukan asap ini, saya sudah menyuruh kamu datang untuk hero. Kamu juga tidak lewat sini, tidak apa, tidak. Kamu harus duduk ke rumah sana. Kira-kira ini pada dari mana pun itu. Jadi kita lagi buka warung babi untuk pertama kali. Itu sudah. Berarti Bapak harus tanya mereka, itu persoalannya itu apa? Yang menjadi persoalan sehingga mereka keberatan. Persoalannya kalau mereka bilang, mereka tidak rasa nyaman. Tidak rasa nyaman kenapa? Kita kan jual kita pun tempat, toh, Bapak RW. Kalau saya pergi buang di dalam muka rumah atau saya pergi bikin kotor di dalam muka rumah, hanya persoalan asap pasti itu. Bapak tanya pasti dia punya tidak nyaman itu apa? Ketemu. Ya. Yang protes juga saya mau lihat di muka yang protes itu sama. Saya pun tetangga ini Bapak. Tidak apa-apa, ini kita ini kan cari hidup juga toh. Kita cari hidup, jadi ini kita buka begini, ini banyak orang yang bisa hidup. Ini bukan menyangkut apalah gitu toleransi, tapi ini menyangkut ekonomi. Menyangkut ekonomi itu berarti, menyangkut ekonomi itu berarti siapapun bisa menjadi pelaku, dan saya pikir yang mau makan silakan makan, yang tidak makan tidak apa-apa. Kita juga masih ini kita lagi ada buka. Jadi Bapak, ini ya. Baik, baik. Saya kalau tidak pegang jabatan RT RW tidak mungkin saya datang. Baik. Tapi jabatan RW yang saya pegang, saya harus ini datang ke kegiatan dari tahun. Baik. Ya. Saya di masyarakat baru, apa saya mau. Baik. Ini kita sudah ya sabar, masih ada kurang. Baik, baik. Jadi tidak Bapak RT, jadi begini maksudnya kalau saya kita ya sabar, sabar. Bapak RT sebentar. Itu masih kurang ini, masih kurang ini. Jadi iya Bapak. Tidak maksudnya tadi kan Bapak sekretaris sudah datang, kita suka sampaikan. Kita bilang nanti kalau memang mau dipanggil ya silakan. Maksud saya kita kan ini sudah menyangkut ekonomi. Kita begini banyak yang hidup, mereka harus apa dapat uang juga bisa hidup. Ada yang dimasak, ada yang dipelihara, begitu-begitu. Jadi saya pikir tidak ada masalah kalau kita buka. Bapak. Jadi saya heran karena itu orang alor baru kita buka daging. Kecuali kita pikasi di orang-orang. Paksa orang untuk makan atau paksa mereka untuk apa cicipi, itu yang salah. Kalau macam hanya apa namanya kita jual di kita punya tempat, kita tidak pergi paksa orang ya tidak apa-apa. Toleransi ke Bapak jangan tanya kita pun toleransi begitu. Bapak jangan tanya kita pun toleransi karena kita ini Mam omong dengan Bapak RT bebas supaya kita ini apa? Karena kita tidak enak kalau ini hari pertama. Kenapa kita buka begini? Karena kita ada adik-adik yang harus hidup. Mereka harus ini bukan menyangkut apa lagi Bapak. Ini menyangkut ekonomi dan saya rasa makan daging babi untuk saya itu tidak menjadi persoalan begitu. Makan daging babi bagi saya itu tidak ada persoalan. Cuma omong dengan Bapak RT baik-baik karena ini hari pertama kita buka. Buka juga dalam skala kecil. Tadi kita pindah tempat bakar sampai di depan. Begitu. Dan hubungan kita dengan sekitar juga saya rasa tidak ada masalah. Jadi kalau memang ada yang protes, terima kasih Bapak sudah sampaikan, tadi sudah kirim, ini sudah kedua kali Bapak datang. Kedua kali, jadi bagi saya
Bapak RW sudah jalankan tugas dengan baik, terima kasih banyak. Tapi kami punya tanggung jawab, punya beban. Kami harus menghidupkan banyak orang, jadi kami minta maaf karena bagaimanapun kami tetap buka sampai ada dasar hukum yang jelas. Kalau tertulis di situ, dilarang buka warung babi, dilarang berjualan babi, dilarang konsumsi daging babi, ada dasar hukum yang jelas, baru saya tutup. Tapi kalau macam tidak ada dasar hukum, ya kita mau bilang apa? Kita saling menjaga. Begitu, oke. Okay. Saya nanti, kalau memang tetap mereka tidak merasa tidak puas, ya, ya. Ya, teman-teman, jadi ya. Bapak RW datang sampaikan keluhan untuk tidak boleh buka sebenarnya. Jadi ya tidak apa-apa, kita terima, tapi bagaimanapun kita harus menghidupkan beberapa orang, jadi kita harus tetap buka karena kita tidak harus ini. Bapak? Nanti kita ketemu, nanti kita ketemu. Ya. Nanti kita ketemu. Kepolisian Resor Kota Polresta Kupang Kota.